Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Isofar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih guys bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita semua. Nah seperti biasa di sini Mimin akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si pembang tampan Rangga Asep bersama sang kekasihnya yang cantik Heiko van der Vegen tentunya ya. Nah guys, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini ya. Nah langsung saja kita cus ke pembahasannya ya guys. Nah guys, terciduk lagi nih guys Heiko van der Vegen dan Rangga Asep ini sangatlah so sweet dan romantis abis ya guys. Dimana juga Heiko van der Vegen ini memegang pinggang Rangga Asep tuh guys. Waduh, sungguh so sweet dan romantis sekali ya guys melihat pasangan duo bucin ini nih guys. Apalagi cuakan Heiko ini dan Rangga Asep, katanya memang sudah ada status hubungan yang lebih spesial ya guys. Pantesan saja Heiko dan Rangga Asep ini sulit banget untuk dipisahkan ya guys, dengan kebucinan dan keluhan mereka berdua ini saat di lokasi syuting maupun di luar syuting ya guys. Apalagi cuakan buku harian seorang istri ini juga semakin hari semakin seru dengan konflik-konflik terbaru Mas Fajar dan Cornelia, di mana juga Mas Fajar dan Cornelia ini bakalan rujuk kembali ya guys. Waduh, jadi auto double nih guys, Heiko Rangga Asep bakalan rujuk di sinetron terbaru buku harian seorang istri, dan di dunia nyata juga Heiko Rangga Asep bakalan menikah atau bakalan lamaran terlebih dahulu ya guys. Nah oke guys, itulah sekilas pembahasan dari Mimin. Untuk kalian yang sudah menonton seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke baiklah, Mimin akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.